الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا وأهلنا وطلابنا من علمائك العاملين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال واللحم بالحيوان واللحم بالحيوان وأعطف دك ويحرم ويحرم بن حرم اللحم بنبا أجوال أي بيع اللحم بنبا أجوال ثكين بالحيوان كلبن حيوان كلبن حيوان يعني سأك مقصد أكي حيوان ما هو حي من البهائم Se-odi dari hewan atau ekocaaki hayawan. Al-lahm termasuk keji. Al-lahm termasuk kolek na hewan. Se-kolek gelak, kolek biasa ekakan bentak esamak. Mone samak kan tadi bareng lain. Apa napa mi haram? Karena Allah muka dinto cangri bering dalam bab ribawi kak dinto termasuk makulat, mat'umat. Perkara seder kak dinto ribawi, perkara ribawi. Maka kak dinto ada buaki. Wa yahrumu bay'ul lahmi li'annahu hina idzin ribawiyun bil hayawani kalaban hewan. Tapi mana bi hewan odi eporap hewan odi ni kata masalah. Dan nambah dalam kitab muhadzab masalah laban susu ka dinto ni kata di perbedaan walaupun kula panjenengan mastana ka angku ihtiyat ngalaki termasuk anwa'ur ribawi. Karena mun masuk ribawi maka kak dito candi berin benisa kadar haram sebetulnya itu tadi tak sah karena tadi tak sah wa yahrumu bay'ud daini biddain ben pole haram acual utang biddaini kalaban utang biddaini kalaban utang. Isyarana ijlas aki. Qala Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ajabu. Wa suratuhu. Contohna acual otang kalaban otang. Ayu salliman rajulu ad-darahima fi tu'amin ila ajalin. Bada orang majar pese. Majar pese. Sapolo ebo eka belia rocek tapi rocek ke eka ala adu malam
Nikah kan pada dasarnya nikah akan jual beli tapi kak dintoh ila ajalin. Fa idza halal ajalu yaqulu al madin laisa indi ta'am. Pala oleh dua re. Orang se autang gelak ngocak engko ku andi ro cekek. Walakin bi'ni iyahu ila ajalin musamman nasi'atan. Walakin tetapi nabi acuala ba'anni dak sengko iyahu dak sedaeran ila ajalin musamman nasi'atan. Mara jual boleh. Rocek sebeda yang kau je bing kau jual boleh ke sengko je ya. Du malam maki. Ha, ngalak du malam. Tetapi saat lay hutang eh jual kalaban otangan boleh nasi'atan. Falau qabadat ta'ama thumma ba'ahu minhu aw min ghairi lam yakun kalian bil kali. Mun lakala gelak kesedaran ban oleh dua rekat dinto pas ekala mereka la jual boleh kat itu benih rekocak kalian bil kali. Dalam hadis ini kai kota akina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai al kali bil kali. Dalam hasyiatul bujairimi pada sekat dinto amma bai'ud dayn bid dayn. Jual utang kalaban utang nikah ai athabit qablahu utang setep-tep sebelum yani ngak gelak utang gelak la ampon cekak pas e jual kalaban utang boleh utang la cekak la sabit pas e jual kalaban utang contohna istabdala syakhsun an dainihi dainan akhar ka'ankana lahu ala amrin dain bada zaid e utang e pesa bi amar wa zaidun lahu ala baqdin dayin bani zaid syakhs orang ayo tangi besabi Omar zaid ayo tangi besabi Bakar tetapi otang zaid otang Omar otang Bakar nikah pas eporop Bakar andi otang ke Zaid Amar, Amar andi otang ke syaksun. Pas otang eporop, otang Bakar eporop dak ke syaksun. Otang Amar epa otang dak ke Zaid eporop. Kali itu karena cebok bay odain bidain. Tadi contoh kak dinto senang eka dinto neka vita. Intina syarta kotu athabit qablahu otang secekak sebelum. Mana bina kak dinto kan bay odain bidain ail kali bil kali. Yang kelak pada orang tapi pada dasarnya mana Nabi senang ekak dinto kan benih otang asli dan nikah ekak cakin jual beli ila ajalin benih akad otang biotang walaupun jangan yang betul otang biotang walaupun jangan yang betul otang biotang mana Nabi akan diapesap pesan dengan ekak dinto. Fastabdala syakhsu ma lahu ala amrin biddain alladhi li zaidin ala bi ayya akhudha zaidun ma ala amrin wa syakhsu sahibud dain alladzim ya'khudhu ala bakrin. Nika lebih pas eko jaki otang ke otang. Nika dalam Hasyatul Bujairimi. A andi otang ke B. C andi otang ke D. A andi otang ke B. C andi otang ke B. A ke D. Bid'abitan otang C ke D. Eporob tetik otang C ke B. Otang ke A. Eporop ke D. Oh tengah A saya hutang ni ke eporop ni ke kocak baik odain bidait saya berdenang di dalam Hasyatul Bujairimi. Mana bini kakan ayyusan lima rojulu darahima fi to'amin ila ajadin. Pada dasarnya mana bini surah na surah jual beli ni kan. Ken ila ajadin yakni bahasa kita yotam. Fa idha halal ajalu yaqulul madin laisa indi to'amun walakin bi'ni. Cuman dari segi kini kah bisa lebih masuk ni ke buku kini kah pada tak online lah selama kita tambah ni kah ekor caki bay odain bidain bay odain bidain ni kah hukum tak tertiban hukum kah itu haram hukum kah itu haram bay odain bidain. Nika qala Abu Ubaidah sayangka dalam kaitan
Ahmad Al-Fayumi Al-Misbah dalam kitab Al-Misbah. Senang kak dinto nika ngangka contohnah dari kitab Hasyiah Al-Mujarimi Al-Khatib. Ala kulli hal nika perkara se ta'alla haram bandatit. Wa bai'ul fuduli ban pole cukan haram. Bai'ul fuduli pon apa jual fuduli. Al-fuduli yakni fadulah, yakni lebih. Fuduli siapa yang lebih? Napa definisi na fuduli? Man laisa malikan wala waliyan wala wakilan wala ma'zunan lah. Beda orang kocak-kocak na orang beneding tibi tak teti wali yakni nak-nak kini wali yaki nak-nak baji atau materin tuan yatim wali yaki atau wasi yaki akidah orang bani wakil tak esorok aku ilamal jual ding orang tak every idin tak tati wakil tak tati wali tak tati malik jual ding orang jual bani ding tibi ya bayi ul fuduli nyaman bani ding tibi jual nikah nyaman nah tak asa sekaligus haram haram melanjut akibat tak asa tapi eka din tak jelas aki wa hukiya anil jadid bada qawul jadid dalam madhab asyafi'i annaha mawqufatun ala ridal malik bahwa jual beli akatika jentuh akan tongaki ke seandi bi seandi ibakina penten bi seandi ibakina penten mun ibaki yasa nafadat wa illa falai mun tak ibaki recik lading orang yang jual afada dhalika asyarqawi jadi mun nabi qawul qadim positif kak dintu tak sah cak lading orang tapi manabi qaul jadid kan itu mauqufah ala ridal malik mauqufah ala ridal malik akan tak akih dak karidono orang sengandi wa in ajazaha nafadat mun iyol liyaki bi sendi ya terlaksana tasarruf kan itu wa illa fala di dalam syarana sulam sampean wa yahrumu aydan wa bay'u ma lam yarahu ban acual barang lam yarah setak ningaleh pasaraka di seorang hudak kakak di seema hudak kakak di seki ema acual barang otaba amale barang setak eka oningi tak eka telak sebelum oh masalah ni kah setia kapi malah nang sopi. Ngatelah anje. Kadang lah tipu kan berengaruan nyelu nyilan si keluar ni kan nyalau nyalan. Lain tak sesuai. Bi lebih alat elektronik. Beda saya ni pongki beda saya resmi beda sentan. Tapi cek sakit komplain bisa. Apa bali bisa. Maka ulama dalam hal kajian toh kemudian berbicara. Nikah hukum asal apapun tak. Maka eka dinta jelas aki wa fi sihhati bai'i dhalika qawlan fa as'atul billi pada saya tak kata elak ni andaikan okey rekan andaikan okey qawlan se nomor situng annahu yasihhu as'a wa bihi qala al a'immatu thalatha madhhab maliki hanafi hambali mengatakan sah wa ta'ifatun min a'immatina segolongan dari kita mazhab Asy-Syafi'i minhum al-Baghawi wa minhum ar-Ruyani beda si ada buaki dari mazhab kita sing ngocaki asa mana bi oke tak oke komplain mun tak komplain ya oke berarti tak komplain wal jadidul azhar annahu la yasihu li annahu gharar menurut qaul al-jadid kak dintoh tak sah al-azhar yani apa napa? Karena kadin itu masuk ke lingkup larangan Rasulullah SAW, naha Rasulullah SAW ambai'il gharar dari jual beli gharar yang berpotensi pada tipuan sedangkan mana bikilo berarti
kilo jelas ni ke ada potensi tipuan. Wa bai'u ghairil mukallafi, wa bai'u ghairil mukallafi. Ban acul orang yang tak mukallaf. Wal wa alaihi ban acul alaihi. Engatase orang yang kita mukallaf. Bai'u ghairil mukallaf. Sekitar mukallaf acualan. Napa mukallaf? Al-baligh, al-aqil. Balik, andi, akal. Akal kena. Okey lah kena. Balik, cepon, safina nasamkan alamatul bulu. Thalatha. Umur 15 tahun, manabi tak ihtilam. Manabi ihtilam 9 tahun. Ah, praktek kesetia. Benikaro Ahmad Said le mele. Sekian umur berapa? Umur 3 tahun. Kemudian akwal dari ulama ni ke benni mukallaf. Tapi kak dinto orang si tamyiz. Tamyiz ni ke kono jan lambak sanapa? Beda beda tabu. Ni ke benni salah maksud tu. Ni ke sebender, se paling kuat. Ada debu se, ya daerah mak aja lah praktek enggak ni kedai ni. Maka kita mengambil dekat pedebu se. Orang se orang kena pon tamyiz, tamyiz ke ada untuk ulama khilaf pun khilaf dalam masalah tamyiz. Beda se ada buaki tamyiz ke ada untuk petong tahun mesti tamyiz, 5 tahun mesti tak tamyiz, 6 tahun ke ada untuk congok orang-orangan. Bada saya ngoca aki tamyiz ka dinto kan bisa api ta aki di mabara di matao ano tibi akela tibi beli semacam termasuk mitung abes se nang gula situngan ika umur 5 tahun masuk 6 apal ka bes se 12 ebu sosok berapa tau kapi situng apa minta situng situng dia mau beri situng korang beri 2 ebu korang beri 3 ebu korang ngomong situng kapi se ebu saya buka pi. Maka kita jelas mengatakan ni kita tak tamis ni kita jelas tak oleh jual beli nah. Artinya mohon akan dengan state. Cuma kemudian dan lembek beda kaul sengoliaki syai'un muhakkor. Napa syai'un muhakkor? Perkara kini elang enten dan ni kalau lo mata ikan peduli. Beda nak kanak nyambi pesen saya bu, itu lah saya bu lebih biasa maksud. Muhakkor. Yang benda nak kanak nyampe PC 100,000 alim melek lewat magawat, iya mah yuk iya boleh cong, iya cong, iya cong, iya cong, iya cong ini ke, tak mungkin 100,000 nak kanak yang menekuk tibi maksudnya mah ajaran tibi makanya kau cakki, jeling dah ke syai'un muhakkor si benda ngulik iya bahasa nak kula mempanjang benda nyuruh ketika itu kan mula beda ketika itu, nak pun nyuruh aku ingat ini nyuruh si ngulik syai'un muhakkor. Wa ma la manfa'ata fi yahrumu haram juga bai'u ma pun apa acual barang la manfa'ata fihi setada pun apa manfa'at fihi edalam ka disengki ma fihi edalam ka disengki ma ai la manfa'ata ka dinto syar'an mungku syara' termasuk ajwal ular ajwal bilis termasuk ajwal racun ni kese sebut dalam mazhab asy-syafi'i dan samangken riba ing racunna kala jengking racun lajengking sesitung berapa mili kalian tahu harganya kalian tahu para semiliar keangkui tadi obat keangkui tadi obat tu orang kena jantung serangan jantung ular ekakan kena jengking mungkin termasuk bilis semakin nikah beda pengobatan dah ngobu dan semacam la manfaat fihi ay syar'an mana bidang yang dalam jelas la manfaat la yasihu bai'u ta'sahi wala syar'u fa akhdhu al mali fi muqabalati min babi aqwalin nas aqli amwalin nas bil batil ata
jual beli perkara setidak manfaatan nikah termasuk ada aratan orang lain kalau berbatil waqad nahallahu ta'ala anhu. Famin dhalika di antara kocak jual perkara setidak manfaatan bayu'ul aqarib. Kala-kala kala jengking, kala kene, kala napa kopi. Wal hayat olar. Waduh, munding cena nih ya. Jual ke cena baju larang. Kobra ke saya makan. Ke sati, sati lancang. Annamal bilis onah widali. Wala nadhara ila ma nafi'ihal ma'dudah min khawasiha. Polan olar riak di faidah polan anu, yani khawas. Keistimewaan kewetan khusus sebedah manfaatah nika tidak dihitung akati tangki puru seharusnya al aqarib ka de bed bed ribaring viral karena viral sebetulnya polan Jokowi sing belaki kalau ingin kaya jual racun kalajengking kalajengking anak pemi kau tak bisa jual karena bisa ngobat tidak ka orang cepok serangan jantung. وكذلك لا يجوز بيع الغراب ونحوه غراب دندنگ ولا نظر الى الريش لاجل النبل. Tidak dilihat penjualan ريش buluna kicak saking ajem buluna ajem buluna dendang ni kangkui buntong anak panah di annahu yang juzu bil infisal karena bulu kak dito jika apesan ni ka mesti najis karena al-ghurab ni ka mala yukal. Wala yajuzu bai'u sumum ajwal racun wala nadhara ila dassihi fi tu'amil kuffar. Tidak juga dihitung suntik aki atau pasang aki dassun ni kepada dasarnya itu tak aki tapi pasang aki secara samar nang kena dari kafir aki membunuh orang kafir tidak bisa dihitung juga. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dul muluk fi dassi tu'amil muslimin fa hadha min al-af'al khabitha. Ada sebagian raja jika meracuni makanan orang muslim, ini kan jelas pekerjaan. Ini kan lalahu beliau kan itu terbawa emosi ketika membaca sejarah. Banyak raja-raja membunuh, meracuni orang Islam sampai dapat ke pembahasan kan itu. Asli nangki, kenapa sangkut paut nah. Kalau menjual beli racun. Nah, ini kayak banyak ini kan di pasar-pasar kita manuk-manuk yang tidak manfaat dalam bak makin jadi hiasan pun sedap muliakin ya bak berada matribul alba muliakin ini malah manfaatah hissan wa syar'an hissan wa syar'an ini kata oleh benda asah awla kudrata lahu ala taslimihi watabatada panapa kemampuan lahu ikan di orang ala taslimihi ingatasi amasra aki kak disemabi parkara si tak bisa pasra aki gimana bisa biasa nah kita contohan gitu malapai manuk ngaper beda manuk ngaper kak dintoh jual tidak ada jaminan nikah manuk nikah ikonleh. Maka kau cakap la kudrata ka din toh hissan apa syar'an hissan wa syar'an hissan wa syar'an yang gi buruk palapa acual manok ngaper atau acual cukok sekitar epanceng la kudrata lahu ala taslimihi tadi kemampuan ka kui amas raki pada seacual seko cakap ki syar'an akati bareng seepagadi marhun. Nika barang saya pergadi, nika kan tak oleh. Tak oleh bagi dekat orang lain. Sebelum orang gadi itu mari alunasi dekat otang mana bika itu gadin dari otang. Aw bila sigotin otang jual beli kalaban tanpa sigot. Kalaban jual beli kalaban tanpa dalam mazhab Asy-Syafi'i oleh dikadima bahwa jual beli tanpa sihat kadita tak sah dari cebuna kusteh kanjing Nabi innamal bay'u antaradin orang jual beli kau tu patang riba
ridho ni ke kalau kau nak ate. Karena ridho patang kalau kau nak ate, maka kau tu beda sirot lafal yang mengiyakan jual beli. Kita itu kenal kalau ben ijab ben qabul. Adapun praktek sebeda nyamana bay'un bil mu'atat. Bay'un bil mu'atat. Napa bay'un bil mu'atat? Oh, ning dak ke arkana kerupuk kan sepuluh kan seibu. Nalak kerupuk, eh culu haki besena, eh sosok, mangkat mulai ikakan, eh waskarwas. Kak dia tu tak sah. Karena bila sir, tak kalah bersirat. Sirat itu, melia kerupuk, yang kau acuan. Haki arkana berapa, kan seibu, rumah mak. Cuma kemudian beda ulama seaca buah kibayon bil mu'atat kak jentuh asa kalau berjadatan mana binang eka jentuh ada buah kira itu fala yasihu bayon bil mu'atatin tak asa jual beli kalau ben mu'atat patang beri tanpa akad-akad beri atau mundasa wa yaruddu kullun wujuban ma akhadahu biha aw badalahu in talifa karena tasa ya wis napa babalik la sebaki do besse sebaki babalik benda semacam wa qala asy-syekh atiyah wal bai'u biha haramun min as-sagha'ir jual beli mu'attah nika asa haram tapi tu sekene fayukaffiru hal wudu wal istighfar wa nahuhuma pan wudu ngalto pan istighfar ngalto pan salat berjamaah ngalto apolong nama majelis ilmu ngalto nika bay'un bil mu'atat wala mutalabata alaihi fil akhirah bil mabi' wa thaman li wujudir ridha bahkan tada tuntutan bagi nang akhirat yakni haram bani ta'sa menurut Syekh Atiyah haram tapi itu sakini tapi benih tak sah manusia ya ada kan la yasihu bay'un bi mu'atat kenapa? Karena tak ada ijab tak ada syirat wala mutalabata alaihi fil akhir bil mabi' wa thaman li wujudir ridha karena kan patang julu ni kan tunjukkan ada ridha bal alaihi ithmul iqdam faqad فَإِذَا لَمْ يُكَفِّرْ عُوقِبَ عَلَيْهِ فِيهَا فَإِذَا لَمْ يُكَفَّرْ عُوقِبَ عَلَيْهِ فِيهَا nika tu sana tu sengalakon dan nika kan tak mana bi pasta ala ko perkara-perkara semelang dek tu sekeni فَإِذَا لَمْ يُكَفَّرْ yani kafaru tu dhunub nika bekal esek sabakit dan yajun Allah dalam iqdam ma'alakon dan kak ditanya mana bi majlis ilmu malapur dek kak tusa ngala udu nyap-nyapan tusa masa tusa-tusa akan dekat dito je wa bai'u ma la yadkhulu tahta al-milki kal hurri ban pole tak sah haram haram wa bai'u ma ban ajwal farang la yadkhulu se tak masuk pun apakah risma tahta al-milki edi babanaka pamelekan kalau hurri akati orang mertika ada orang mertika eka andi sebisa eka andi jual beli itu budak mana bi orang lahir dalam keberadaan mertika dan itu kecuali peperangan sebisa menjadi budak maka itu lo bisa dijual wa al ardil mawat diban pole jual bumi al mawat semate bumi mati kak jentuh maksudnya bumi setak toman iyo di'i lambak kali itu beda istilah ardun mawat ini dalam kita fikir sambian beda kocak ardun mawat kak jentuh tak toman beda rengan di pada benang eh ke zaman lambak sebelum ada undang-undang negara undang-undang negara itu nantu haki bahwa pemerintahan itu bisa beri kebijakan. Nang e Pontianak masuk dalam otan dan odik kapi mana semacam macam sebarang. Cara mau dia, cara ngaku ingat melek lambat kan itu ngaku hukum akan tika adil tu. Kika adil tu mana ikan Roma beda pakar, mana ikan tania etameni beda beri tersebut benar semacam macam ngok sambian. Dalam ihya ardil mawat ma'odi ahya kan itu yakni pada sehingga imar pan eka lakoh sehingga lakoh ni ke sehingga andi menambil Indonesia kan tebang-tebang eka lakoh baru orang sorta
Mana binang daerah-daerah saya tahu ni sebagian napa ibadah istilah bumi tak berpenghuni kan. Nah bagi badan apa pun ten, tapi ki daerah-daerah sejelas daerah-daerah di Kalimantan Nabi Maturak itu jelas semuanya itu pon beda penghuni nagapi mungkin beda salsul dalam surat dalam pemerintahan ni beda mungkin ni ke benda ardul mawat ni ke beda al malik yani ardul mawat apa mesti tak ada ngandi setak teman ka yodi marwaki wa bai'ul majhul ban ajwal perkara seeka futu tak eka oningi tempengna tak eka oningi bentuk ban lain sebab majhul mon se tak eka oning ni kata sah bai'ul majhul cuma laki beda eka kanca akatimba nabi seumpama nah ajwal kacang dalam tanah jual nior bayi nior pada tak tahu maka kali itu kutu beda alamah saya maklum saya kau ni karena kita so majhul hakikat hakikat majhul lotok napa pun tan benda yang semacam kini kata termasuk orang yang seahli wa najis ban pole jual perkara najis kal kalbi akatia pate kal kalbi akatia pate akhirnya mana bilang Mbak Kadin itu termasuk yang menjadi pembahasan adalah asir jin telakto atau bahasa makin pupuk pupuk ini perkara najis daripada dijual belikan dalam mazhab Asy-Syafi'i tentu pun benar ulama mana bilang Kadin itu perkara eka puto tidak bisa kecuali kalau bencana meneh maka Kadin itu oleh sebagian eka puto agak dipupuk. Tapi dalam madhab Syafi'i kan tak boleh, mutlakan gitu. Bay'un najis kan itu tak boleh. Termasuk pupuk. Maka dalam madhab Syafi'i kan itu, ia kenal kalaban, ia kata, kita tanazulul haq. Kenapa tanazulul haq? Arya tangan di. Arya tangan di, bisa sengko, bagi ke kakek, kalau kakek beri pesan. Ini kata, kita tanazulul haq. Ya, apa ada pun. Atau dalam bahasa lain, nah, manabi tak bahasa tanazulul haq, ia kata, naqlul yad. Naqlul yad yani ngalai ka kebiasaan naqlul yadi bid darahim atau tanazulul haqqi bid darahim nika pada dalam istilah mazhab Syafi'i benni jual beli tapi tanazulul haq turun dari ka hak katang di atau naqlul yad naqlul yad ka pelajaran termasuk nika dalam bab pupuk atau sirjin kal kalbi akatia pate pate itu perkara najis dalam mazhab Asy-Syafi'i menurut Imam Malik tak najis. Minta najis Imam Malik. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang kak dento ngobu patek muallam iyo liak. Mi beda patek najis nika oleh yobu. Sejelas nika tak kira najis. Terus dah remah. Idza wala wala kalbu ma ahadikum mun beda patek nyelungup dak ina ahadikum dak kebeda di mingapi. Pakon besoe petonggal. Nekai kau cakap al-ghuslu ta'abbudiyan. Ya, besuai lah. Betongkah lakin norok dari Rasulullah. Najis kan tak ada penjelasan. Fa'innahu najisun tak ada penjelasan najis. Ada kulihal khilaf dengan ulama. Wa kulli muskirin bensapan-sapan perkara seh amabu. Ay kullu muskirna kullu muskirin najisun fayahrumu bay'u kullu muskirin. Termasuk yang dibicarakan alkohol. Alkohol kali itu dibicarakan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Setiap perdebatan dalam minyak minyak ro'om sebeda alkohol lah. Bedanya ro'om itu pun tetap perbedaan antara ulama. Al-ihtiyat la yakhfa. Tengah-tengah ini kan jelas. Umpama sampean kok tak ngaku ya minyak sebeda alkohol kok ngalak ngastete bulan beda ulama. Nikap kun ziyadatun fil ajri. Cuma andaikan kata lah berdoa saya kui alkohol tetapi imam dan lain semacam. Tak usah buruk. Ada beda ulama saya. Ada buat kini kata tak usah lah. Mana bi alkohol andi faidah dek keminyak. Napa faidah nama le lebih awet atau mak le tak tulis rosak mak le ni kata faidah. Dia faidah. Agak biasa.
wa muharram min ban jual pergang se'e haramak katumbur akatia tumbur atumbur kadintoh alatun musiqiyah wa tariyah qadima alat musik petik dahulu musim lambat tidak pada ban gitar apa ni ke biasa dah petik ni ke telok bani lemak katia gitar pas bentuk tak akan di gitar semangkin guys. Jadi kau cak tumbur. Gimana bahasa kita tetap alat alat musik petik. Itu pun ulama dalam bab musik kak dintoh telok pendapat. Pada saat ada buah kak dintoh musik sama sekali tak haram lidatihi. Sepaling kuat kak dintoh yang biasa dipanggil di petik bi ulama sekap pin seelarang dalam hadis kita tak boleh. Saya tak larang, kita ngoleh lagi. Saya nombor telok, kali itu musik sekepin haram. Agak tinggi, saya jelas lagi. Dari orang-orang Wahabi, mana semacam, sekepin musik haram. Mana bi menurut ulama, se musik ni kata haram, bila tadi haram, mana bi musik kak dintu, lakala adatul fusaq. Adatul fusaq. Atau musik semesta berenge imma joget otabah joget haram joget haram otabah kaitu nom enoman agatan kula minta dak kanak-kanak ce nyetelan musik dangdut se lo bisa ekam peraki kecuali mesti kakui goyang napa benda yang semacam cukuplah sambian mun ngidiakina musik solawat cukup solawat. Karena menurut bahkan ulama singol liyaki, ini kita tidak boleh. Maksudnya, musik pada secara keseluruhan, sekap pindah musik secara keseluruhan, dan cepon, benda ulama seagati Imam Ibn Hazm, ini kata masalah. Tapi syarat, ini kotu, tak parokara, se kebiasaan orang-orang fasik. Kimun buka dikinjas, maknanya apa? Selain adatul fusak, dan lain semacam. Maka kita tidak boleh keker kita jauhi termasuk dugem musik dugem remix mohon sampean oning dekah bagaimana pembentukannya di mana dilantunkan benda semacam kan seakan-akan menyongok ngeradio nak kena ngoder ya asik benda semacam. Tapi kan itu dari persyaratan ulama sengoca aki semua musik ni kata apa napa? Ni kan mana bi persyaratannya cukup syarat. Mana bi persyaratan cukup syarat. Maka cukup ngakui solawat. Lah cukup lah mesti tunggu solawat. Atau bawa mumpah mana dangdut dangdut omai rama semakin ngak mate. Semakin ngak mate ni kan. Bawa dangdut omai rama tak pun ngak mate. Ibu dek iya tak pakai ngak mate ni kalau. Iya maksudnya. Indi nang ki mon la ngak sedenya sa ding ino lu benda semacam la tak usah. Sampean tak usah nyiting dak kakai. Maksud tak nemu jalan cara nak sampean membentuk otak sampean karakter sampean yang islami kan itu masuk akhir kaki tak nemu jalan dari semua sisi pandangan ulama. Kenapa harus dipaksakan? Karena ulama menabi sangat setetek itu agak diri ibarin Syekh Muhammad Darwish kasaku pernah nak anak nyetel musik kan nyetel musik aku pemberian hadiah bintang tauladan saya kita beri hadiah salatoro nyetel musik tukar cet dia are musik om kuan punten kak itu cuman tamfil ano ki cuman dari musik udah semacam lah tak usah aku ngaji seharus dan kita kan biasa kita telepon al-ihtiyatu la yakhfa hal ngastetik itu lebih tak samar pun lebih jelas karena tadi kula ngecek sampean buang nak anak beda biasa nak aman ada beberapa kebiasaan luar itu sebelum panjang kau tu menjauhi termasuk agak tinggi buruh musik-musik sejelas ni ke adatul fusaq atau memastifernya perkara-perkara maksiat. Eh jual beli ni kata oleh haram benda sah
Mengapa ni kata wadzalika li'annahu la naf'a bidzalika naf'an maqsudan fi syara'. Kan lo mengko syarat la tadi manfaat sama sekali. Ya menurut ngani ka alhamdulillah ala kulli hal jam ki burung ki nabi ngala suwa menese. Umpamana ka angkui pesta pernikahan ka kui Jepen lakek udah lakek ya ni ya tak campur benda sama tu. Saya bukan bikla di kidos maka kan ya beda ulama saya ngoliaki walaupun kita ni kamu beda orang kat dentoh ikutan gula emak ke penjelasan bahwasanya musik kat dentoh salah situng cara acur pesakir perasaan atau kulaban pancen dengan nikah mempunyai rasa sedemikian banyak lisan tidak bisa mengungkapkan berapa sedih atau semua bahkan puisi dan lain sebagainya terkadang butuh bantuan dekah musik berdasolawat. Ketika dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadin tu dilecehkan neng Denmark dilecehkan dengan cara tidak boleh seseorang kayak itu melukis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gambar apapun. Bi orang karikatur kayak itu lukis. Maka ulama berkumpul. Di sana ketika berkumpul setel bedesitung lagu illa Rasulullah, sakiti siapapun dari kami tapi jangan Rasulullah. Beda musik ke musik pan melas, isinya melas, musik ke melas lebih mengena. Makanya itu ungkapan hati terkadang tak cukup, lisan dan puisi itu tidak cukup. Beda ungkapan dari musik ini kenambah menjadikan bahwasannya iya benar. Ada sebagian dari musik kak itu membuat nafas seharusnya tak dapat tadi lebih kuat. Nang waktu kali itu ulama mular saja. Illa Rasulullah. Ala kulli hal bai'u syai'in muharram itu berdasar berdasar. Tergantung dari yang barang.